وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Malam ni last dah. Tazkirah. Merafak setinggi-tingginya rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya maka kasih dan sayang Allah yang tidak berbelah bagi dapat diperjodohkan kita dengan Ramadan 1439 Hijri. Dan moga-moga pada masa akan datang 1440 itu juga akan menyusuri jasad kita yang masih kekal dengan pinjaman nyawa daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana musim ini antara sejarah tabsirah menyebutkan para sahabat, ulama-ulama hebat di zaman-zaman sahabat, mereka 10 yang tak akhir ini dipanggil malam-malam rempit, malam-malam perlombaan, musabaqah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, malam berlumba-lumba untuk mencari pengampunan Allah. Sebab itu definisi dalam bacaan doa yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada suaminya, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu saya lakukan jika saya mendapat malam al-qadar? Lalu Nabi ajukan jawapan dalam berbentuk Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Allah, sesungguhnya kau adalah pemaaf dan cintakan kemaafan. Fa'fu anni, itu sahaja. Ya Allah, sesungguhnya kau ni maha pemaaf daripada nama sifat Allah, dan Allah ni sukakan pemaaf. Allah sukakan pemaaf dan Allah suka memaafkan. Maka ya Allah, maafkanlah aku. Sampailah diwirid, dizikirkan menurut riwayat Aisyah sampai matla'il fajr. Dia bersahur, apa benda, setiap gerak-geri dia dah bergerak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai apa nama qada hajat, keluar pada tanah, apa saja pergerakan dia, mulut dia berzikir waktu itu ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sebab rahsiaan daripada Allah bila al-qadar itu tidak diketahui melainkan dengan apa yang telah dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam yang terakhir, asyrul awakhir min Ramadan. Dah dia lain kata malam-malam al-witri, malam-malam ganjil. Tetapi sahabat-sahabat bila 10 terakhir ini mereka berlumba-lumba memperkemas siap-siagakan tubuh badan mereka untuk melebihkan amal ibadat daripada kerja-kerja yang lain. Sebab tidak akan datang lagi dah selepas itu. Sebab bulan 10 dah tak ada, bulan 11 dah tak ada, bulan 12. Sebab dia berlaku hanya bulan 9 sahaja dalam bulan-bulan Islam, iaitu bulan Ramadan.
Hanya Ramadan saja. Prioriti untuk just for umat Nabi Muhammad sahaja. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, bila masuk malam pertama Ramadan, malam pertama bulan lain tak cerita. Tak jumpa hadis mengatakan idza kana awwalu lailatin min Rajab au Sya'ban au Rabi'ul Awal au Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, tidak ada. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Syaitan-syaitan dia belenggu, syurga dia buka, neraka ditutup. Dan Allah menyeru orang baik terus komit dengan kebaikan. Dan Allah menyeru pada orang jahat, aksi berhentilah buat jahat. Dan tak kala Nabi Muhammad SAW menaiki irtiqaul mimbar, naik mimbar. Nabi sebut amin sekali, amin kedua, amin ketiga. Saya nak ulang balik. Malam ni malam tak akhir, tazkirah tahu saya. Penutup. Kalau dah pengerusi dah cabut balik, takkan dah tazkirah lagi. Sahabat-sahabat tercengang, Nabi amin seorang-seorang, doa tak kelihatan atau tidak kedengaran. Bila selesai salat, ya Rasulullah, what happened? Today we are very plagued because you amin. Sepatutnya kami amin. Adakah anazal al-wahyu, adakah turun wahyu? Tak. Malaikat mengiringi aku dan dia berkata, raghi ma'am fu'abni. Saya bercakap untuk diri saya sendiri. Raghi ma'am fu'abdin, ya Rasulullah, celakalah seseorang hamba itu, ya Rasulullah, idza dakhala alaihi Ramadan wan salakh lam yughfar lahu. Na'udzubillah min. Celakalah seseorang hamba itu. Nabi amin. Nabi amin. Kalau Nabi tak amin, boleh dahan kira. Nabi amin. Ni kata, jangan gitu celaka buat-buat. Nasib dia. Tak. Nabi amin. Celakalah seseorang hamba itu, wahai bapa-bapa, ibu-ibu. Dakhala alaihi Ramadan. Ramadan tu mai kepada dia. Ramadan tu mendatanginya. Dan Ramadan kembali pada hari Khamis nanti. Lam yughfar lahu, tidak sesekali diampunkan dosa oleh Allah ke atasnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita just, kita kena kelkelit muhasabah diri kita agak-agak. Demi Allah, untuk diri saya khusus yang bercakap, berat penceramah ni. Bila Allah telah meletakkan satu objektif, satu mission or vision, pasal apa kita kena berpuasa? Yang Allah nakkan, harapan Allah ialah la'allakum tattaqun. Agak-agak 14:38 kita okey ke lepas tu? Perangai, sikap, ponting, curi tulang, menipu, pecah amanah, makan rasuah. Agak-agak last year 14:38 after kita puasa Ramadan, agak-agak boleh change ourselves, boleh berubah our life. Kita ni pasal malas nak muhasabah. Kita dah rasa kita hebat, kita dah rasa kita ni bagus. Lepas tu kita bongkak, kita senak hati dibuatnya. Tiba-tiba datang pula 14:39, dah dengan berapa hari lagi dah. Agak-agak dalam 25 hari ni, agak-agak lah okey ke? Agak-agak boleh jadi orang bertakwa ke? Ha, ni kita kena check balik. Berarti sahabat-sahabat dia menangis. Kita menangis sebab pergi-pergi kedai baju, baju kita punya saiz dah habis. Balik menangis. Atau kita pergi tailor, minta tempahkan baju, dan kita minta maaf, ustaz, cik, kami dah tutup tempahan dah. Balik menangis, ya Allah, baju raya. Dan malam-malam tak akhir inilah kita sibuk keluar cari baju. Eh, takkan besok nak mati, akhir ni pun nak selesai masalah. Masalah kena settle awal lagi. Ya Allah, uji pula kita ni. Memang bagus Ramadan untuk melahirkan generasi yang bertakwa. Tapi diletaknya Al-Qadar malam tak akhir. Yang malam tu orang Melayu kita kebanyakannya sibuk. Sale.
Siang tak larat panas, pergi malam. Bila pergi malam, terawih mana? Aisyah kat mana? Siapa cakap terawih buat kat rumah, beritahu. Semayang raya pun Nabi suruh main kat padang ke kat masjid. Dengan kehebatan orang Islam bergabung bersatu tenaga. Bukan tak boleh main kat rumah, sekali-sekala bolehlah. Ni tiap-tiap hari main kat rumah dia, anak beranak dia. Bila nak bercampur dengan masyarakat? Kalau pergi belinya dekat kedai malam-malam tu, malam ni sibuk ni, sebab apa? Yang peniaga satu hal juga, patutnya sale pada hari pertama. Lelong, hari hujungnya, jangan lelong, jual mahal balik. Eh, gila dah ustaz ni marketing ni. Dan tuan, bukan peniaga tu tak tahu berapa dia dapat setiap tahun, dah 40 tahun dah berniaga. Kenapa hujung malam dia jadi sel? Buat lelong, kenapa tak lelong awal? 10 malam pertama lelong dulu, kedua mahal balik. Berebut orang pergi malam pertama. Contohlah saya beritahu, jangan terimalah pandangan saya tu. Cek balik agak-agak macam mana kita. Pertama, puasa kita macam mana? Jariah kita ada ke tidak? Atas nama mak ayah kita, dalam hadis Muslim sebut, seorang sahabat masa mak dia mati, dia tak ada dekat situ, dia pergi berniaga. Dia tak sempat nak tengok mak dia. Dia cakap, ya Rasulullah, boleh tak? I love my mom, I love my mother, so can I, boleh tak I donate, I contribute something atas nama mak saya? Nabi kata, bersedekahlah di atas nama mak kamu. Berapa ramai yang berani buat macam tu? Suka tampilkan nama kita, saya Haslim Baharim, sekah 6,000. Tak payah. Rahsiakan siapa sedekah. Buah nama, nama. Nama Hajah Halimatun bin Sa'ad. Siapa ni? Entah, aku pun tak kenal. Tengok-tengok tu dia. Nombor batu nisan 2375. Meninggal dah 15 tahun dah. Kita suka seronok heboh-hebohkan pemberian kita dekat orang. Bukan tak boleh. Boleh seketika sebagai ikon, role model untuk orang jadikan ikutan. Sahabat tanya, ya Rasul, aku tak sempat masa mak aku ke bumi. Dulu tak ada jet peribadi, dulu tak ada era, apa nama, tak ada Malindo Air, tak ada apa nama datang dari situ, sekok, sekok masa biji itu, apa nama ni, firefly, klip-klip. Tak ada. Mak tu tak ada emas, tak ada air asia, tak ada apa menatang. Jadi nak balik tak ada. Dengar berita balik-balik tu meninggal dah. Tak ada dah. Ya Rasulullah, mak aku nak rajin bersedekah. Boleh tak saya nak bersedekah atas nama mak saya? Boleh. Tuan-tuan cek balik berapa ramai. Saya yakin tuan-tuan buat. Ni saya kata muhasabah. Okey, tik. Cantik dah buat. Yang kedua tuan-tuan, puasa kita bukan setakat kadar tahan lidah, tahan makan, tahan minum, tahan makanan. Mata, ibu mata, tak ada beza langsung. Tengok maksiat dalam bulan Ramadan dan tak Ramadan, sama aja. Puasa! Tengok. Dengar lagu-lagu yang lara, lagu yang tidak manfaat. Padahal lagu ketuhanan. Dah Ramadan pun sama. Habis dia sama yang ni, tak ada diampun ni. Sebab dia tak reti. Ada akal, ada otak, tapi dia panggil kepala otak. Tak ada beza. Mesti hiburan tu, naik kereta tu mesti nak lagu. Tak mau dengar hakim-hakim ni, hak agama, lagu nasyid lembab no. Dengar lagu rock. I just call to say I love you. Itu kerjanya. Contohlah, bukan tak boleh. Sebab tu Allah, Nabi sebut dalam hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad, ya baghiyal khair aqbil, hey yang rajin buat baik, komitmen konsisten, teruskan kebaikan. Wa ya baghiyal syar, hey yang rajin buat jahat, aqsir, berhentilah. Tak pernah Tuhan rayu malam-malam bulan lain. Berhentilah, makna make something different. This is Ramadan, it's not Syawal, it's not Rejab, Syaban. Bukan nak suruh buat jahat, tidak. Sebab tu bila kita puasa je, malam pertama dapat title level muttaqi.
hamba yang bertakwa. Kan ada janjikan gitu dah. Berarti bila dalam surah Baqarah 185 dia kata apa dia? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Pernah ayat dia kan? Sempurnakanlah iddah puasa tu sebulan. Kemudian apa dia? Walitukabbirullah, bertakbir membesarkan Allah yang telah beri petunjuk kepada kalian supaya kalian jadi orang yang bertakwa, takut kepada Tuhan, tinggal kemaksiatan, kemungkaran, tinggalkan penipuan. Wal'allakum tashkurun, moga-moga kalian berterima kasih. Why? Because of dalam malam pertama Syawal adalah hadis disebut dosa kita bersih bagaikan baru dilahirkan daripada perut ibu kita. Ya Allah, tuan-tuan, ibu-ibu, kita ni kalau ikut tak ada dosa. Allah Maha Penyayang, tak minta doa pun diampun. Apa Nabi sebut? Hadis sahih, umrah ke umrah, kafaratul lima bainahuma. Haji ke haji, kafaratul lima bainahuma. Jumaat ke Jumaat, kafaratul lima bainahuma. Yang tak pergi haji, tak pergi umrah, semayang Jumaat ni, Jumaat depan, dan dia baca surah Al-Kahfi pula sampai minggu depan, dilindungi daripada dajjal, daripada musibah dan bahaya sebagainya, dan diampunkan dosanya daripada lepas solat Jumaat sampai sebelum Jumaat. Dah agak-agak dah tak ada dosa. Tapi manusia kan, walaqad sarrafna fi hadzal qur'an min kulli mathalin wa kana al insanu aksara syai'in jadala. Kami dah berikan contoh-contoh, dah bincang, dah beritahu, dah maklumkan kepada manusia. Min kulli mathalin, contoh dah banyak dalam Quran. Tapi jenis manusia ni banyak, suka bergaduh, tengkur berlawan. Bila dah kita tahu Allah Maha Pengampun, kenapa kita biarkan diri terus berdosa? Kata-kata kita pun jangka kan? Jangan rasa seronok, jangan rasa kaget, jangan rasa gembira dengan kalimah Allah Maha Pengampun. Sebab kita takut time kita buat dosa itu, kita boleh istighfar dan kita dia akan diwafat, dimatikan. Tengok kan? Dalam hidup kita ni Ramadan, Allah suruhkan kita buat something different. Kalau misai tak boleh panjang sampai ke bibir, kalau bulu ketiak Nabi tak bagi panjang lebih daripada 40 hari, kalau kuku tak boleh, Nabi tak bagi, hadis Nasa'i sebut. Saya belajar hadis tu, hadis yang kuku, kaki, apa nama ni. Kalau dalam kuku pun Nabi kata you kena buat different dengan orang-orang Yahudi dan Majusi dan Nasrani. Majusi misalnya dia biar panjang tapi janggut dia tebas buang. Kecuali kat Malaysia, orang kerja-kerja anggota poli diraja yang kerja-kerja tak dibenarkan, tu tolak cerita. Kan tu undang-undang dah nak buat macam mana. Kan? Tapi bila lepas pencen, simpanlah. Sebab menyimpan janggut itu membeza antara kita dengan orang yang bukan Islam. Ustaz, dia kata pok-pok ni janggut banyak. Tengok misal macam mana. Misal dia tu dia, tutup sampai bibir. Kalau minum air, teh tarik, berbuih, penuh melekat sini. Misal tak boleh panjang, dia kena trim. Ataupun dia kena tak limbik, kena bibir ke bawah ni. Saya tengok sendiri, ada orang misal boleh panjang, tu dia boleh sangkut hanger. Orang misal tu dia panjang sampai sini. Sekali tengok, pernah pergi apa nama tempat, apa nama ni, mausoleum Ho Chi Minh ke? Yang ke Vietnam kan? Oh, sebiji, tengok macam kepada tengok mamak ni kat Malaysia kata. Dia gini, panjang kan? Oh, contoh. Islam ni disuruh kita berbeza. Bulu ketiak tak boleh panjang lepas 40 hari. Bulu kemaluan tak boleh. Itu Nabi pesan. Sebab tu muslimin muslimin, dalam hidup kita ni tanpa sunnah,
Dalam hidup kita ni tanpa jalan-jalan, kehidupan kita ni tanpa sunnah Nabi SAW, dia sama ke bila mari puasa? Ok, tak apa, checklist pula. Maghrib, Allah, yang ni kadang-kadang terlepas, kadang-kadang termasuk kita, kita duduk calut mana lain. Doa waktu buka puasa, berapa ramai yang berani baca? Saya ulang balik, bukan berapa ramai baca, berapa ramai yang berani baca. Bukan doa makan tu. Ibu belakang, jangan sibuk dengan preparation your meal, your food. Preparation dengan doa you duduk. Run 5 minute or 10 minute before buka puasa. So why not? Everybody sama siap kat depan makanan. Tengok makanan, alhamdulillah. Doa. Siapa doa? Who is your leader? Ayah, abang, baca doa. Ya Allah. Bukan doa Allahumma laka sumna wa bika amanna, itu tak payah. Itu doa pasti. Bukan doa apa, itu doa time kita nak menjamah makanan. Kita kata apa nama? Zahabal zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajud. Doa-doa yang kita faham. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa buat? Ini musim ni. Itu doa dia, dia ajar dia Nabi. Allahumma innaka afun tuhibbul afu. Ya Allah, maafkan kami sekeluarga, ya Allah. Kami ni banyak jahat, ya Allah. Tapi terima kasih banyak, ya Allah. Dalam jahat-jahat dan dosa kami, kau biarkan kami melata lagi ke bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Jangan kau kecewakan kami, ya Allah. Bagaimana kata-kata Nabi-Mu, Ramadan datang dan berlalu kepada kami, tapi kami tak diampunkan dosa oleh-Mu, ya Allah. Tolong, ya Allah. Innaka afu. Bukankah kau maha pemaaf? Maafkan kami, ya Allah. Very simple. Tapi pasal apa? Statistik dalam kajian mengatakan orang Melayu yang paling lemah nak doa. Harap mari masjid je lah. Imam tu doa Arab pula haram, tak faham. Dia tahu amin je. Amin, amin. Kena imam tu laju. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Amin. Salam. Amin. Bunyi kapal selam, kapal yang terbang semua dalam tu. Kita bodoh. Amin je lah. Sebab tu diperlukan sunat ba'diyah. Berapa ramai yang berani sunat ba'diyah lepas isyak, lepas salat maghrib, lepas salat zuhur, salat asar. Berapa ramai boleh buat? Yang tak boleh salat sunat ialah sebelum maghrib dan selepas subuh, selepas asar. Berapa ramai? Apa tujuan salat sunat? Tujuan untuk menampung kepincangan, macam puasa juga. Lepas tu saya kata, kenapa ramai tak boleh sedekah, tak boleh tajah? Sebab apa? Dia tak nampak. Orang yang makan dengan makanan kita berbuka puasa tu, kita tajah. Ya Allah. Bayangkan dekat Masjid Subang Jaya sebenarnya begitu. Orang Bangladesh sahaja dekat 2/3. Ada orang Melayu cemburu. Tajah pun semua bapak Bangla pernah. Saya pelik sungguh. Hampa tak rasa aku duduk 7 tahun kat Pakistan dengan muka-muka aku macam Bangladesh juga. Bukan Bangladesh, ni Myanmar je. Kemboja muka aku dulu. Kurus kering. 47 kilo je dulu ni. Sambil Bapak Bangladesh ni memanglah. Itu bagi sonok sekali. Dah lah dia memang susah. Dia memang dia miskin. Kategori yang jaga petrol pump dia semua miskin. Tadi saya dengar Ustaz Sabir Jamaluddin, kenal Ustaz Sabir Jamaluddin, founder Kesatuan Alif. Dia duduk jaga budak orang Syria, dia runding dengan pihak immigration. Kan immigration isyarkan sampai 30 Jun ni akan tangkap parti. Orang Syria bukan parti, orang Syria adalah pelarian. Kita offer dunia, Malaysia nak 30 orang, tapi kita tak bagi kerja dekat dia orang. Dia orang nak cari duit juga. Orang Syria. Tadi saya dengar kuliah subuh dekat Masjid Farid, Ustaz Farid Rabi, Masjid Al-Mustaqim, Bandar Seri Putera. Saya tidur kat sana. Sekarang ni ada kat kampung Taman Sepakat di Bangi, orang Syria. Yang memang ada yang tak makan. Dia nasib baiklah, alhamdulillah lah ada orang yang boleh volunteer benda ni. Orang bagi ramai bagi duit. Yang kena tangkap duduk dekat pusat tahanan, berapa orang rayu baru lepas baru keluar.
Mereka lari daripada kesahan di Syria, mai sini kita tangkap pula. Nak samakan dengan Indo dan Bangladesh, mana boleh? Siapa nak tolong? Mereka makan makanan kita dan mereka puasa, syarat mereka puasa. Kita akan dapat pahala daripada dia disebabkan dik kerana menjamah makanan kita walau sebiji tamar. Kalau puasa dia ada 60% dalam tubuh badan dia balance, bayangkan kalau makan 1000 kali dengan 60 berapa. Macam tuan-tuan baca Al-Quran sebulan 30 juzuk dapat 1,027,000 huruf. Tuan-tuan kali dengan 30, berapa jawapan dia? 2.6 bilion. Itulah otak kita. Imam Syafi'i 1200 tahun lepas, Imam Syafi'i ni dah buat kaji dah. Dah buat kajian dah. Dalam Quran ada lebih kurang 1,027 million huruf. Nabi kata kalau siapa baca bulan biasa dapat berapa? 10. Kalau baca bulan Ramadan dapat berapa? 30. Kita kali tengok apa? 30,270,000 pahala. Ada buat. Disebut pahala tu orang kata apa ni kita ni Dok Muhammad fikir pahala-pahala lah buat sudah. Mana boleh? Memang kita buat nak dapat pahala. Allah sebut Quran falahum ajrun ghairu mamnun illa alladhina amanu wa amilussalihat falahum ajrun ghairu mamnun man amila min apa nama man amila min man amila Allah buat ayat tadi. Mana ambil ayat? Ayat siapa ingat ayat tu lupa dah. Ya Allah, dia tarik lagu tu nak pitch masuk lupa lah dah. Tu tak menang dalam lagu-lagu ni. Man amila minkum subhanallah. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesiapa di kalangan lelaki dan perempuan buat amal soleh, kami pastikan hidupnya bahagia di dunia dan ganjaran besar di sana. Memang cerita kita. Saya kalau orang kata buat amalan tak apalah, salah itu pandangan-pandangan ada orang, bukan saya nak menafikan. Tapi saya kata memang kita buat amalan, Allah saji dah dengan pahala. Ketika berapa Allah sebut mukhlisina lillah, kita buat amalan memang kerana Allah. Nak sedekah bukan kerana orang tengok, nak buat baik kerana bukan kita masih ada jawatan, kita dah pangkat ada kuasa. Buat baik ini anytime, bukan kerana kita jadi YB barulah kita nak bagi, bukan nak jadi ketua kampung pun nak. Tak, pasal wahuwa mu'min, Allah janji dah akan beri kebaikan dan ganjaran pahala yang besar. Bayangkan 37, yalah lebih kurang lah 1.02 juta kali 30 kali apa? 30,270,000 lah. Haa, kan Nabi sebut Allah rahsiakan orang yang berpuasa ni pahala je, aku dengan dia je tahu. Kat mana kita nak cari? Had tadi bila yang tak pernah berlaku bulan lain hanya bulan Ramadan, apa dia itu? Orang yang memberi orang berbuka dengan makanan kita. Soalan tanya balik, buat ke tidak? Yang Quran ni kita koreksi lah hujung ni, ceramah akhir ni saya kumpul daripada beberapa puluh orang ceramah tu, kita jawab malam ni. Cek balik. Kita ada balance lebih kurang tomorrow 26, 27, 28, 29. 4 days balance. Buat ah. Quran lah Allah 10 juzuk pernah bagi. Dah tak dibaca, tadarus nak join. Tadarus tu tujuan untuk kita tak dibaca. Tu mana tadarus? Bukan suruh habis 10 juzuk. Sebab tu kalau nazir ke siapa pengurusi bajet ke jabatan bertindak apa-apa, dapat 10 orang, 8 orang tu tak kerti baca, di handle oleh seorang ustaz daripada orang ustaz untuk dengar tasmik. Tak habis, tak habis. Yang kita duduk kalut habis hujung, bacalah sendiri nak habis. Itu nama tadarus.
belajar mempelajari, baca membacai. Ini dia cari gonggeng dia je semua pandai-pandai 10 orang. Memang malam 15 dah habis dah. Baca macam dengan orang panggilan dah baca. Allah Azim. Habis dah. Ya, guru-guru tak pandai. Kami kalau Pakistan, kan kawasan Pakistan, geng-geng India, geng Bangladesh, memang tak ada. Oh, dia baca Quran. Memang fasal ni. Itu bunyi. Macam Allahu Akbar. Dah rokok dah. Kita pergi ni silap buat. Imam kita alhamdulillah sebiji. Dengan alhamdulillah rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh yang telah terat الذين انعم عليهم وعلى الضالين amin again. Maknanya yang tak pandai buat cakap tak pandai, jangan malu. Malu ni tak boleh ada dalam bab baca. Malu ni hanya simpan dalam seluar dalam je. Ana malu syekh. Tak apa, biar malu. Biar orang kata ke hang apa peduli. Allah puji hang dapat dua pahala. Man yatata'ta' siapa baca Quran terketak-ketak, falahu ajran, dapat dua pahala. Pahala terketak-ketak, merangkak-rangkak, pahala nak baca juga dapat dua. Yang aku ni dapat satu je lah nak mengajak hang. Masabah balik. Dah tak habis. Baca buku novel habis bulan Ramadan. Sebab apa? Tak ada kerja lain. Cinta di persimpangan, cinta di persimpangan malaikat. Tahu dia. Masa bila malaikat duduk kat simpang tu tau. Mana mandai buat novel. Jangan bodohkan orang. Cinta tak habis. TV sama juga. Kok lah bulan Ramadan hambrik lah sekejap. Pasang gamak-gamak kepada penderitaan. Gamak-gamak drama yang membentuk kepada kesusahan. Dia tengok teriak Allah kesian tak makan semua kan. Tengok iklan Petronas boleh menangis dah. Ha. Membawa kepada orang boleh menangis. Ini tentang halalkan cintaku pemenatang dah. Malam-malam masih ada lagi Mona Lisa. Ha. Teratai kemboja pemenatang. Duk main terawih. Ish, malam ni minggu ni minggu terakhir ni. Ha. Buat tak tahulah tu pandai-pandai tuan-tuan, itu serah pada pihak yang berkuasa lah. Kita bukan berkuasa, kita jangan beritahu je lah. Tak, something different. Ha, tengok saya pergi airport, banyak kali pergi airport pergi Kedah TV satu kan, baca Quran je. Ha, dia tadarus wa ma umiru, bapak Cina apa ini ha? Nampak nak. Dia kata, lepas tu, eh, apa saya baca Quran ni? Ada raja meninggal ke? Itu kerja korang. Saya baca Quran, raja meninggal. Saya kerja meninggal, baca Quran. Tengok Ustaz tiba-tiba baca Fatihah tu kan? Lepas sekarang tiba-tiba ambil kes MH yang hilang dulu ni. Ha? Bukan ada orang meninggal. Dulu ni dalam bahasa mudah, dulu ni kalau baca Fatihah aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kentok-kentok raja mati tu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Ada asutan meninggal. Kalau pernah menteri meninggal pun ada juga lah tu. Sekarang ada pasal apa? Ada, tengok. Alhamdulillah sebab pihak-pihak kementerian atau pihak apa nama ni yang jaga RTM tu mungkin dia nampak something different. Sekurang-kurangnya ada perubahan. Ni contoh. Ibu Quran check. Kenapa dia? Masih adakah kita berani meninggalkan solat tarawih pada 10 malam terakhir? Amai. Kita rasa, tak rasa penting sangat tarawih ni. Kan dalam ada 3 hadis. Hadis ni, setiap hadis dia mula. Hadis sahih mula. Man berbezanya selepas tu. Tapi selepas ni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa lepas tu, ada 3 words, different words. Lepas word tersebut dia ada sama, iaitu ghufira lahu. Contoh man soma ramadana imanan wahtisaban. Sama-sama. Satu lagi man qama ramadana imanan wahtisaban. Apa maksud qama? Qama ni dalam ulama-ulama sebut ialah man salla sunnatat tarawihi.
Sesiapa yang mendirikan solat tarawih, sebab ada hadis yang lain ada menyebut, siapa yang solat tarawih berjemaah dan sambung subuh berjemaah, dia akan dapat pahala ka qiyamil laili kulliha, dapat pahala bangun malam semayang qiyamul lail. Tak mangkit tapi dapat pahala. Kenapa? Sebab demi isyak berjemaah, demi tarawih berjemaah dan subuh, dia tak miss. Tuan-tuan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, berapa kali dah kita tinggal. Ada orang kata apa? Kenyang lah nanti ya. Kita main isyak, tak ada buat tarawih. Nampak tak fikrah orang? Orang mundur. Imam buat 20, dia letih makan banyak, terkedarah, beruang, berterkejut tengok dia. Beruang tengok perut dengan perut tu. Dia buat gitu. Ha? Meninggal beruang panda tu dua ekor. Tuan-tuan, bila makan banyak, Aisyah, maghrib lapan suku. Saya pernah attend tu berkenaan. Anak nak sembahyang sekejap. Ha? Mayang. Lapan setengah mayang maghrib. Allah. Ada eh, lauma Allah cakap. 8:30 setengah maghrib. Ada bangsa kita ni, ya Allah. Lah yang makan betul keluar asap rokok pula, sembang, telefon, WhatsApp. Ya Rabbi. No different langsung. Saya bercakap, saya tekan dalam bentuk emosi pasal saya nak sebut untuk diri saya sebenarnya. Takkan makin berumur tak boleh berubah. Hello ladies and gentlemen. Takkanlah semakin berumur, kita bukan semakin muda, semakin tua. Bila tua mana nak mampus, itu jawapan paling baik sekali. Takkan tak perasan. Saya ni baru 49, nak masuk 50. Sakit hak tahun lepas tu, 7 bulan, 4 bulan, berak atas katil. Bayangkan tengok. Tak ada apa dah, duk teriak takut, ya Allah, janganlah mati aku ni, aku buat jahat. Ayuh teriak bukan sakit, sakit-sakit. Teriak takut mati tu. Dalam keadaan kita takut bekalan kita, ustaz tu. Kita rasa banyak mana amalan pun sebenarnya untuk diri kita, pada Allah sikit sangat. Kadang kita sombong dengan serban besar, dari tinted, janggut panjang sampai ke sampai ke kemaluan. Serban bukan besar, kalah menggali sin jaga jaga lebuh raya. Oh, gini Allah. Allah. Tu dok perasaan diri baik sangat. Nabi katalah ada kursi, Allah sebut apa dah? Ya ibadah, hey hambaku, kalau korang buat amal kebaikan, buat ibadat, walau sebesar lautan. Lautan apa? Tasik belakang tu pun tak sebelah kufur pun sama. Sedikit pun tidak menambahkan kerajaan aku. Subhanallah. Maksud dia berdalam hadis sebut, kita ambil pen, pen kita tu, amal ibadat kita tu pen, celup dalam laut. Tak berubah laut tu. Lepas tu Tuhan bagi kita pengampunannya memang besar, rahmat sungguh. Untung kita tak macam Yahudi, kalau nak bunuh, kalau nak nak bertaubat kena ambil pisau tikam bunuh diri, itu Quran sebut. Kalaulah kata bunuh, nak bertaubat bunuh diri, tak ada Melayu dah sini. Ha, itu yang duk risau tu, macam orang duk perli-perli, potong tangan, potong tangan. Di Melayu semua tak ada tangan, di Cina banyak tangan, kita nak makan dengan tangan macam mana? Tempat nak bercakap pakai akal tuan-tuan, rosak akidah. Kalau ada sistem tu, kata siapa nak bertaubat, acara bertaubat di depan Masjid Ridwan Ulu Kelang, semua pegang pisau lah. Okey, mula mati semua 16 orang. Allah. Tak kelak malam orang kita ramai pergi dekat benda, orang kita ada yang tak semayang, orang kita juga nak bertaubat kena bunuh diri semua. Tapi dimahzufkan hukum tersebut. Nak kata apa? Rahmat Allah. Tengok. Apa lagi? Terawih. Berapa ramai yang berani tinggal? Mungkin kadang-kadang tu ada, mungkin ada ustaz-ustaz cakap terawih ni sunat. Memang betul. Sunat bila? Ramadannya. Terusnya pada tuan-tuan, solat subuh berjemaah, cek. Sebab itu Nabi suruh, Nabi paksa umat dia bangun sahur. Jelas dalam hadis Sahih Bukhari sebut, pasal apa aku suruh kau orang sahur? Sebab nak membezakan puasa kamu dengan puasa popok Yahudi dan Nasrani. Tu je.
Dan Nabi sebut pada sebaik-baik sahur itu ialah dengan buah tamar dan di akhir waktunya. Ada hikmah pasal apa? Kalau kita bangun sahur pukul 5 suku kita makan lain. Contoh dia kita buat qiyamulan, solat tahajud dan sebagainya. 5 suku atau 5 setengah pun nak start makan contohlah. 5.20. Lebih kurang lagi 10-15 minit makan. Itu yang paling is prime time how to get yakni kebaikan, keberkatan daripada Allah. Apa siapa sebab lepas makan tu orang akan azan. Lepas tu pada orang yang ada iman, imanan wahtisaban. Sebab tu Allah buat Nabi buat syarat. Siapa puasa imanan wahtisaban, dia kena banyak muhasabah. Puasa dia tu okey ke? Kalau doa tu anak-anak pun malu. Lepas bila kita makan tu azan Allahu akbar, Allahu akbar. Sayang, abang nak pergi masjid. Ada saya nak ikut, jomlah. Ini hari Ahad, dengar kata ada kuliah kat masjid, jomlah. Baiklah bang. Ini cara adik-beradik Naruto dengan apa tu, dengan detektif Conan kan. Ajak lah ketemu sekalian, gimana kat masjid dapat pahala kemula. Nak mangkit tak larat. Itu modal dia pun. Itu nak cerita betapa penyayangnya Allah. Ya Allah, takkan tak perasan. Tuan-tuan jangan heranlah tak bangun qiyamulail. Kalau dapat Al-Qadar pun tuan-tuan syarat malam ni. Ini kata contoh makan Al-Qadar. Tuan-tuan main rasyah jemaah kan? Jemaah kan? Terawih jemaah kan? Lepas tu apa dia? Subuh tu jemaah. Dapat Al-Qadar. Itu kita doa tadi. Itu je doa dia pun. Bila doa tu memang kena mesh dengan Al-Qadar malam tu. Dapat apa 3 tahun? Kan 10 kali. Dapat 130 tahun. 20 tahun. Dapat 1,660 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Adam pun tak sampai 1,000 umur dia. Kita 20 tahun je modal. Tu nak kekelit tu. Tapi janganlah bangga dengan kebaikan kita pula. Ha, ini silap pula dah. Duk contoh, ana mengantuk hari ni. Kenapa awak mengantuk? Sebenarnya malam tadi selepas tarawih saya tak balik rumah, saya iktikaf dalam masjid Ridwan. Oh, saya bangun malam sejak pukul 3 pagi sampai pukul 4:30 dan sama lagi dengan sahur. Masya Allah, awak iyalah, ini kan sekali-sekala kita kena buat macam ini. Awak tak buat ke? Aku sebenarnya tak dapat buat ya. Awak memang malang lah. Awak yang cakap macam itu. Bergaduh dah pula. Dua cerita kebaikan la ilaha illallah. Hey, janganlah cerita ke orang. Nak pakai kasut tu? Ah, Haji, nampak merah. Allah. Itulah tidur malam tadi ke berapa, Haji. Nak menyampah aja. Kentut muka sekali boleh tahu. Nampak kata Haji? Allah, ana letih sangatlah Syekh tu. Letih sungguh. Macam malam tu kerja tu berat sikit. Dah. Ha? Cuba jangan cerita kebaikan malam tu kita buat. Saya rasa ni belah-belah Kedah. Saya rasa aku rasa malam ni, malam tadi kira aku dah. Ha? Kau tu tak bangun. Ha? Bukan lah. Malam tadi hujan. Kita tu kira tanda. Kalau tempat tu hujan, hujan turunlah tiap hari. Memang tanda-tanda kata kawasan tak ada hujan, tak sejuk, tak itu. Itu tanda-tanda kau kawasan yang neutral, kawasan yang kata apa, yang bebas daripada hujan, bebas daripada pi mana-mana pun. Kan kata Eskimo tu, apa pok muka punya beruang namanya panda bulu penuh. Eh orang nak ke? Nasib aku tak tembak dia nak. Tambah dia sejuk. Kan? Kan dia kata dalam tanda tu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Sana memang dingin subuh. Lu tempat-tempat Luxembourg apa nama tempat Luxembourg? Luxembourg susah sebut ya. Luxembourg apa lagi nu puasa nu berapa hari 20 jam puasa masuk puasa pukul 1 pagi buka pukul 10 malam. Try pi nak mujahadah pilah mujahadah apa je haram jadah lepas tu mujahadah puasa Malaysia pun bodoh. Maksiat dia buat juga. Bayangkan mereka tu. Katalah buka puasa. Buat puasa pukul 1 pagi, 2 pagi. Buka puasa pukul 10 malam. 20 jam. Ha, bayangkan tengok.
Macam mana nak rehat, macam mana nak terawih, macam mana nak bangun sahur. Tidur pun bangun. Puasa panjang. Ya Allah. Jangan cakap tanda-tanda dia. Dia sibuk dengan tanda. Kita nampak kalau nampak pokok terbalik. Itu sebab keren kontraktor tu jatuh empat pokok tu. Memang terbalik. Hang tidur sedap. Memang tak dengar menatang pun jatuh. Apa yang buat? Start malam 20, malam 1. Jangan tinggal. Esok, jangan tinggal. Tarawih, jangan tinggal subuh. Itu secret dia pun. Dia punya, sorry, clue. Lepas tu doa. Allah ma'inika afun tuhibu. Nek kata, Allah, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Nak tu, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Boleh buat. Bukan tak boleh buat. Tapi jenis kita ni, orang Melayu ni, macam mana cakap, dia rasa macam agak lemah. Termasuk saya cakap jugalah. Lemah, malu nak doa. Buka puasa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa isteri-isteriku. Ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anakku dan ibu bapaku dan saudara maraku. Andai kata puasa kami kau terima, ampunkanlah dosa kami semua. Jika kau tak mengampunkan dosa kami, rugilah kami. Jika kau mengampunkan dosa kami, sedikit pun tak mengurangkan kekuasaanmu. Jika kau tak mengampunkan dosa kami, bukankah kami hambamu? Treng, treng, ding, 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 ding. Saya buat selamba kan? Itu pun kita tak boleh nak buat. Yalah, itu saya boleh berlagu. Siapa ada pencipta lirik muzik ni, dia boleh buat. Ya Allah, kau ampunkan dosa kami. Ya, kami sedang berpuasa hari ini. Oh, ya, ya. Kan? Itu yang puak-puak je, huruf biru. Nari pun tak boleh lagu tu. Ya Allah, kami puasa. Ya Allah, dengar kan? Ya Allah, kami puasa. Ya Allah, anak-anak saya pun puasa. Semang Allah. Kemunajat kan? Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Oh, ya Allah, saya puasa, kami semua puasa. Anak saya yang dah tiga pun puasa, ya Allah. Kalau kami ada buat salah padamu, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Dan lahirkan anak kami. Angkat jangan duduk gini aja, tunjuk dia apa. Lahirkan anak kami. Bukan Allah tu buta dah, tapi penuh dengan apa begitu. Ha. Ya Allah, kalau anak kami ni nanti, ya Allah, janganlah kalau kami mati nanti diorang tak doa kat kami, ya Allah. Jadilah anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Allah bukan pekak, malaikat duk tulis. Banyak doa dia ni. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Dua malaikat pencatit yang mereka ini tahu apa yang kamu laku. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu telah lakukan dalam hidupmu. Mereka mencatat sepanjang masa. Ha. Contoh, cek. Dan nama sekalian, moga-moga ada kebaikan kita.
dan penghujung bulan bicara ni, masa yang ada ni, tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Kita nak semua raya kan. Saya nak bagi tuan-tuan lah, saya yakin ada beradik tuan-tuan susah kan. Makcik-makcik kita susah. Ya, makcik-makcik kita susah. Makcik-makcik kita perlukan bantuan dan sebagainya. Tuan-tuan duit ada ni kan, bagi ya. Bagi setahun sekali ya. Hamak kita kena tiap-tiap tahun, kita tiap bulan bagilah. Ni kita belajar, belajar hilangkan kedekut. Jangan jadi golongan 268 surah Al-Baqarah. Ingat tu, jangan jadi golongan 268 surah Al-Baqarah. 268 surah Al-Baqarah, geng-geng syaitan. Bagilah. Bagi sebelum raya. Kalau bagi lepas raya, duit raya tak ada apa-apa. Dapat pahala umum je lah. Kalau bagi sebelum raya, oh seronok dia, dia belanja kebaikan. Sebab sebaik sedekah bulan Ramadan. Bagilah pak cik tu RM50, pak long tu RM50. Kita ada setakat 1000 tu spend kat dia orang. Latih diri. Jangan kedekut dengan saudara mara. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah untuk ahli keluarga dia. Mana? Di Terengganu susah. Siapa orang baling Kedah, orang kawasan saya di Padang Terak Kuantan susah. Yang montong getah susah, yang sawit kada untung. Hujan turun ribut betul apa datang kiamat ya datang di tapi tapi ke kelapa sawit. Kalau orang-orang di Kedah sana, orang belah-belah yang felda dia, kita dekat Terengganu pun ada dekat di Paka kan, di Kertih ada juga felda-felda getah. Memang kalau hujan turun tak ada apa, menoreh siang siang hari, tiba-tiba hujan turun petang tak tempat ambil getah, susu skrap tak tempat ambil. Tuan-tuan pun tahu maklumat kan, hantar dia. Assalamualaikum Pak Long, apa khabar, sihat dia. Siapa ni? Lan. Oh Lan, hantar alik raya kampung lah. Balik Pak Long, insyaAllah. Pak Long, macam mana siap mau baju raya? Baju raya apa Lan? Weh, hujan turun tak ada nak beli apa kan dia. Tak apa Pak Long, Pak Long bagi nombor akaun, saya masuk 300. Pak Long belilah baju Pak Long dengan Pak Long. Allahuakbar. Tuan-tuan kalau feel balik, tuan-tuan kena ayam mata. Dia pun seronok. Saya tahu saya susah orang bagi duit kat saya. Tuan-tuan bayangkan saya putih kewangan kat Pakistan hampir setahun juga lebih kurang. Saya hantar surat kat Malaysia ni, siapa pun tak balas. Orang Ulu Kelang ni yang balas. Fasa 5, tamam melewati fasa 5. Pergi cari dia, Haji Mustafa, bekas pegawai emas, senior property emas officer. Dia seorang. Dia daripada surat banyak-banyak tu, dia seorang je bagi RM75 sebulan. Saya duit tak ada. Harap makan free Pakistan, free tu untung tak dapat duit apa. Tapi kita nak belanja benda lain, nak berjalan, nak pergi benda, kena duit. Bila orang bagi tu, ya Allah, kita macam malu pun ada, rasa macam terharu, pilu. Ni orang orang Ulu Kelang, dia seorang bagi. Saya belajar di Pakistan, dia seorang. Ya seorang ni dia bantu tiket belajar. Yearly dia bagi duit $100 tu, dah meninggal dah. Tuan-tuan bayangkan tengok kebaikan. Ni saya ceramah malam ni, ceramah besok ada tiga tempat tengah hari, MBSA petang dekat Maybank dalam di Bangsa Etika Takaful, kemudian malam dekat Masjid Surau Subang Jaya bagainya. Hari Selasa ada. Bukan saya duk cerita, duk doa ke dia. Allah tahu punca dia mai saya jadi ustaz mai kat mana. Dia punya duit. Kalau tidak, tahun pertama aku balik dah. Dia nak balik dengan sakit teruk, kena asma every night, every morning, every day asma. Saya ada lelah. Hari-hari injection sampai pitam, lepas tu berhati buat mengembati pula. Bayangkan masuk tahun kedua, cara-cara duit dia hantar. Berapa yang Haslin perlukan? Kata bang, saya perlukan lebih kurang, makan semua free RM75 sebulan. RM75 je. Orang lain dapat RM300, saya dapat bagi RM75 istiqamah. Alhamdulillah, bukan nak cerita kita baik tidak, tapi nak beritahu masya Allah. Kalau orang susah dapat duit, tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan tengok. Tuan-tuan balik raya beli hamper, dia cerita dia tak buka hamper daripada tahun depan baru buka, sampai reput expired date dia menatang tu. Nak cerita ni siapa? Neman, anak menakan aku ha, anak si hajak ha. Dia seronok, dia happy. Kalau bagi kain batik pun selai 15 tahun kain batik tu dia pakai. Tidak lelaki kain batik tu mandi sampai reput. Orang menghargai. Kalau bagi kat orang kaya, dia tak hargai. Dia tak hargai. Sebab tu kerajaan baru ni kata, menteri ke siapa datang rasmi, tidak perlu ambil hadiah. Benda tu Kelantan dah buat lama dah. Itu poin yang bagus. Bagi kat menteri,
buah jambu dengan buah apple. Pejabat dia apple sebiji RM16. Cuba bagi orang susah. Tentu kalau Allahyarham Baba Datuk Harudin hidup lagi, saya dengar dia cakap depan saya makan korporat Datuk Tuan Sri, Datuk Sri CEO sebuah lebuh raya di Malaysia ni. Dia pergi baling, dia kata Ana sedih tengok orang baling masih lagi duduk dalam rumah, lantai buluh, dinding buluh separuh, ambil banner politik yang dalam belah raya tu gantung tutup tak orang nampak. Dia kata Ana teriak, Syekh Ana ingat lagi sebulan sebelum dia meninggal dunia, dia bawa daging dengan abang abang Haji Mustafa, apa tu restoran menatang yang dulu ni, dia tukar jahit dia kan dekat Bangi Gateway tajam jahat. Ha. Dia bawa pergi daging. Anak-anak kecil, ye ye, kita dapat daging. Budak-budak seronok, dia hargai. Buatlah ni beberapa hari lagi ni. Dia balik susah. Kan? Lainlah kalau anak-anak koprak-koprak kita tengok tu kan, ayah dia mati 16 kali pun dia kaya lagi. Ayah dah, ayah nak mati ya. Hidup balik, kaya lagi. Kita yang ada kadang-kadang macam saya, bukan kita semua kaya raya, kita ni senang ya. Bila senang tu kita kongsi buat terbaik. Ingat malam berapa ramai yang balik rumah mak dia berbuka puasa? Tak ada, sebab minda kita ialah raya aja. Berapa ramai ibu, anak-anak ibu-ibu yang didatangi oleh anak-anak time nak puasa, buka puasa dengan keluarga? Payah nak ada, tak ada, orang tak kempen sangat. Raya tak ada apa-apa. Raya tu merupakan solution daripada apa kita buat amal ibadat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, anak raya yang dekat insya-Allah, nanti mungkin ustaz boleh cerita raya lah. Buat terbaik. Ingat malam pertama raya tu jangan tinggalkan takbir. Kalau malam ni, 10 malam ni, jangan tinggalkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Adik-adik kan ambil SPM tahun ni kan, yang ambil STPM, ambil apa, PMR, JKR, SPR dan PKR dan sebagainya. Kan ambil malam raya, dalam bahasa mudahnya dah tak ada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, sebab dia special untuk 10 malam terakhir je. Tapi kalau doa bukan salah, ni yang salah faham, maksud dia keutamaan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ilham Allahu akbar Allahu akbar ilham, itu yang cukup. Tak ialah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'adda jundahu wa hadamal ahdaba wahdah dah ada. Sambil fikir buat kesan break tu tanya bawah dah belum, kata bini dia. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilham Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kita jarang kat kampung kan buat special macam kita buat. Yang saya pelik, selawat kita buat tau, kan, pertandingan selawat kampung-kampung kan, kumpul kat masjid sallallahu ala Muhammad kan. Hari raya wala kat kampung dah tak ada lah. Patutnya lorong sana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la mumam. Oh, kampung tu mari dah. Oh, kampung ni mari dah. Kata lah. Sebab raya ni the important thing and important time is before solat Aid. Raya haji lain. Sebab tu disunahkan berjalan kaki mari masjid. Kalau rumah jauh kata sembahyang masjid Putrajaya, jalan kaki sini. Kau dah buat bodoh sangat. Cakap lain, dia lain faham pula. Mayang Aid pukul 8.30 kan, pukul 9 nak pergi Masjid Negara, jalan sunnah memang punah lepas tu, putih orang-orang letun. Kalau rumah dah dekat, tak payahlah nak jalan kaki sana. Batu raya semayang lewat tak apa, pukul 10 tak apa ustaz. Yang duduk kalut bukan orang lain pun, mana ada cepat lagi kami nak bekerja pula. Aku tak pernah dengar orang bekerja raya. Tapi kalau apa semayang hari adha cepat tak apa, lepas subuh tu boleh sambung terus. Ha, lepas subuh, yang lepas subuh kita pun kita tak balik, kita buat kuliah ustaz sebut tak sambung dengan semayang raya haji, boleh. Raya puasa tak boleh. Dia nak balik rumah lebih kurang, nak buat pun boleh, tapi lewatkan sikit
Sebab orang nak al matakadarahu. Itu bahasa Arab Melayu lah. Al makanu wal matakadarahu. Kan? Makan, makan. Betul kan? Nak mandi, kan? Tengok. Ustaz, soalan makcik tu. Ingat ke Kuala Selangor? Ya. Yalah, malam raya tu pakcik kan itikaf sebelum malam. Jadi malam raya dia balik rumah, dia bersama dengan makcik. Tanya depan orang, aku segar nak jawab. Kenapa makcik? Itulah, paham je lah. Dia buat gitu. Jadi pagi tu kami nak mandi wajib dulu ke mandi senang raya dulu? Aku dah mencakap kat mana jawapan ni, tak pernah keluar soalan nilai hidup aku ni. Habis makcik buat macam mana? Dia lah makcik mandi wajib dulu, mandi lalak-lalak, mandi raya pula. Membazir air makcik. Angkara perbuatan suami makcik, makcik telah membazirkan air. Kan membazirkan perbuatan syaitan. Ustaz pun bodoh yang jawab. Maksud dia kalau benar, mandilah wajib mewakili. Mandi senak raya lah. Kecuali dia malam tu dia bersama dan sebelum subuh dia mandi cepat. Ni orang perempuan ni dia jangan pergi masjid, dia tak perlu pun. Kita yang datang, kita janganlah pipi-pipi. Allah Allah. Allah kan? Apa? Belum mandi wajib. Memang. Imam lah buat kes. Ha, nasib baik time takbir kalau tahiyat. Nak batas segan. Nak kata batal iskang pahal pula. Assalamualaikum. Habis makmum. Ini contoh dia. So jangan lupa takbir. Ingat ibu nak buat queen langsir kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, krek. Betul. Lah kan, tarik tali kan. Inallahu Allahu akbar. Buat macam katun cerita ni, faham sikit kan apa benda. Jangan lupa takbir. Kita takbir bila? Lepas maghrib, balik rumah, diam terus. Balik rumah, diam. Itu sunnah tu. Sunnah yang dituntut. Takbir. Kemudian, teruskan, rengkahkan. Nak pergi raya apa semua. Nak minta maaf ke bersih dengan badangan. Buang mana ni? Ni bulu ketiak. Semua bulu. Ya? Yeah? Bulu ni mana? Kena gunting, kena... nak cabut jenuh. Bayangkan nak cabut tu di ternak sejak 40 tahun. Kerah macam besi kawat lagi tu. Macam ada gosok periuk. Dapur. Gunting. Bawa mesin ke apa ke. Alah kan mesin rumput. Kan? Suruh bini tibal tu. Mampu habis. Kan? So contoh dia. So buang sebab apa? Kita nak bersih segala-galanya. Okay? Tu antara contoh dia. Dan Nabi sebut datang jalan lain, balik jalan lain. Tu apa? Ziarah orang hidup. Bukan ziarah orang mati. Jangan salah faham. Kadang-kadang saya bukanlah nak kata haram ke benda. Kadang-kadang pelik juga awaliat orang kita dia tak faham mana yang paling utama. Ziarah orang hidup ke orang mati? Aduh. Yang mati biar dia mati. Sebila nak ziarah orang mati ni? Sekarang ni lah. Kenapa perlu diisukan tentang letih siang panas tengah hari Nabi ziarah? Kan orang membosa doa ni. Ni nak raya, malam ni nak raya kan? Ni petang ni. Kubur dekat je lah. Kalau kubur duk Ulu Kelang, kubur kat Johor, jenuh patah balik dengan jam semua kan. Malam ni, hari ni, Ramadan balik Johor sekejap. Rumah saudara kita bekas seorang ni, apa nama ni, ayah kita. Dan ni dapat ayah tiri dah. Ni ayah kita betul. Contoh dia kan, mak ayah tiri tu bawa mari sini. Ayah tiri tu pula saudara pada YB pula akan duduk sini kan. Jadi kita balik sana pergi kubur ayah. Ya Allah, kami ni anak-anak pemilik kubur ini. Buat insyaAllah. Maksud dia datang pada jalan lain pulang. Masa kekurangan dapat dia tiga rumah ni lah. Mari balik. Lepas tu suruh makan siap-siap. Bini pula, pi mana kata ayah hang? Tu lebih semang mengapu orang. Dapat bini bodoh. Malam ni tak dengar kuliah. Saya ulang balik. I repeat one more. I hope you understand apa yang saya cakap. Apa dia? Pi orang lelaki ni, suami ni, pi tu. Atau nak pergi rombongan, pi tu. Balik tu. Jom pergi rumah anak sekejap. Makan-makan. Bukan suruh pergi makan nasi biryani, nasi gam. Apa benda. Pergi ziarah. Bukan suruh pergi makan. Asal pergi rumah orang aja nak pergi makan. Kan pelik panggil gitu. Tapi selalu hari raya memang ada makanan. Jarang aku nampak hari raya biskut kering, roti meri, roti mayat. Lari habis mayat kat situ.
mesti ada kek kan, kuih tat, kuih tut, apa lagi, kuih semprit, kuih semput, kuih semput tu apa nama tu, kuih makmum tu, ha, makan-makan tersedip masa aduh atau kuih makmum jaga-jaga dia belum menyemput dengan apa, aku pun nak jenak semua sila tu hacim masuk tu, makan sini tergelak masuk macam macam sedut dadah. Begitu kita kan, siapa nak sedadah rasalah kuih makmun, jangan makan wajah, makan pelan-pelan. Lagi satu tu, orang suka buat, orang Melaka, orang Kedah suka buat buah Melaka, hak hijau, buah nyok dalam ada gula merah tu, makan jangan nak kuih hajar buah, bukan habis orang macam boca gelok, kita pakai baju serempih warna putih pula tu main mana. Dah lah tu kena kawan tak mengaku, buat bodoh je. Ada pagi-pagi yang raya dia buat dosa dengan orang dah. Makan. Tak apa. Tak makan tak. Ziarah. Kemudian balik. Orang perempuan jangan sibuk-sibuk. InsyaAllah doakan kebaikan suami. Dan suami doakan kebaikan kita semua. InsyaAllah. Boleh? Wallahualam. Seronok cakap. Saya janji lebih kurang sejam saja. Dan pukul 11:05 dah. Terpanjang 5 minit. Jadi kita jumpa lagi. Dan saya tidak terlawal mengucapkan salam Adil Fitri, maaf saya batin, kullu amin wa antum bi khair, dan pedulilah, ini saya ucap sahaja ya, tapi jangan tinggalkan 4 hari lagi. Buat. Boleh? Wah. Kalau boleh cuti tu nama cuti mendawalah. Ah contoh dia kan. Kita kan buat terbaik insya-Allah dalam Ramadan kali ini, sebab kita tak tahu ibu-ibu 1440 kita kempen cantik nombor dia 40 tulis orang putih 40 1440, ha kan, kempen yang datang belum tentu kita akan berada sana. Saya ingat kalau tuan-tuan perasan ada orang yang tak datang, ha kan, dah tak datang ni, kita tengok tadi masya-Allah pak cik kita tadi, ayah anda tadi semayang dalam keadaan badan dah bongkok kan, ha saya rasa malulah dia badannya uzur macam tu, duduk soh depan semayang, rokok dengan berdiri sama aja semayang. Saya dah kena Allah, ya Allah malunya aku sakit dalam belakang, kau dah bagi sihat, takkan terlihat semayang terawih. Pahala banyak lah. Wallah alam, campur-campur 1:30 tak jadi ya. Jadi insyaAllah satu benda saya nak minta, 6 April baru ni doktor telah pun buat keputusan kat belakang saya ni tidak perlu lagi buat rawatan treatment because semua belakang CRP infection, so whatever lah dalam belakang tu, dan tulang pun dah cantik, dah mula menjala balik dan bersih, dan skru-skru 6 skru dan 6 lubang belakang tu dia telah cantik, tak bengkok dan bagainya, dan tulang berlurus. Dan saya pun yakin it's not my doa but doa daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan dan peminat-peminat yang mendukung dan sokong saya dalam apa nama ni career bagi penceramah dan sebagainya, insyaAllah masih banyak-banyak, dan moga-moga tuan-tuan akan dapat Al-Qadar. Kalau jangan duk kira dah dapat, mari tak mari cari, jangan malam ni dapat Al-Qadar, malam ni dah tak ada Qadar dah ya, kenapa tak ada Qadar kedaya saat tak boleh mari dah dia. Jangan duk boleh buruk tu pula, teruskan sampai malam terakhir. Wallahualam, yang baik datang daripada Allah. Dan sebelum tu tuan-tuan sekalian, ada adik-adik kita gonggong yang bujang-bujang lepasan IPTA, ayah mereka ada modal, mereka buat kelang dan juga ramai-ramai sahabat kita menjual sana, tuan bantu belilah. Tapi seorang ni pada Kedah, wakil dekat sini, dia bawa master produk namanya master, bukan saya punya produk ni follow-follower ni, nama dia ikut, iaitu apa nama tu, ni ada dia master oat chef, apa ni chef master oat untuk makanan-makanan tambahan, oat bagus. Dan saya pun sejak akhir-akhir ni saya hanya sahur kecuali malam tadi sebab tidur di bangi, tidur ni, so makan kedai mamak je lah, sebab tak terbawa dia. Tapi saya makan ni 2 bungkus ni dan susu dan 3 biji kurma, alhamdulillah ceramah macam mana pun ni sebelum-sebelum lah dan alhamdulillah tak ada rasa meletihkan dan melaparkan. Sebab saya teringat Nabi kata sebaik-baik sahur itu ialah dengan tamar. Saya kata boleh pergi ke tamar, ini masalah kita kan. So kita cuba try tengok, alhamdulillah rupanya yes, ini dia ada oats dan dia ada kurma dan madu, dia jual ni RM12 satu bungkus tak silap saya, dan dia berita tadi 2 promosi dapat 20. Tuan-tuan ibu pergilah untuk anak-anak kita, ayah-ayah kita tak perlu makan, bagi dia makan lapik perut insyaAllah. Dia ada jual sana, wallahualam.
cukup pada itu. Tak mahu banyak-banyak. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri. Mohon maaf saya batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.